Nabila, lambang cinta yang telah lalu. Itu dia. Oh Nabila, lambang cinta yang telah lalu. Hari ini kita di belakang aku yang sudah ada untuk kita berdua. Katanya adik Amir. Jika kau ada rasa sangsi tentang kita, boleh saja kamu buka program saya untuk semua. Ada berbagai informasi yang berguna, berita baru dan lama, besar ataupun yang kecil. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah bila ada masa. Kita bersama dengan adik Amiro. Adik Amiro. Oh, orang kata body builder sikit lagi. Dia tengah main gym sekarang ni. Dia kat gym. Ah, dia nak suruh ketul-ketul, Tapi hari ini di belakang saya adalah kereta kegemaran untuk dia dan seorang lagi awek yang jelita tu. Jom kita tengok, Sini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama. Muhammad Amiro. Ting bersama dengan Cik Dengan ada. Hari ini hujan lebat bersama dengan adik kita. Kereta di belakang saya adalah Proton Saga yang terpakai. Adalah tahun 2013 saya rasa ke 14? 14 kan? Ting. Dan kereta ni adik boleh dapat dengan tanpa bayaran pokok dia tu. Ah, betul. Tak payah bayar apa-apa. Tak payah bayar insurans. Tak payah. Tak payah bayar tukar nama. Tak payah. Tak payah bayar puspakom. Tak payah. Tak payah bayar processing. Tak payah bayar invoice. Tak payah bayar, bayar topi dia. Tak kena bayar topi kau tu. Okey, kita bersama dengan adik Amirul. Zan, kereta di belakang saya. Macam mana dah ambil kereta tadi ni? Senang lah, urusan semua senang. Saya dengar cerita, sebelum ni adik ada pergi tempat lain, 2-3 tempat. Tapi lo tak berapa lepas saya, Zan? Tak lepas. So, macam mana apabila perasaan nak beli kereta, lo tak lepas tu? Kenapa ni? Kenapa, macam mana perasaan tu? Oh, stres lah. Nasib baik ada tu. Siapa tu? Aku, Nabila. Siapa Nabila ni? Isteri saya. Isteri dia, Nabila. Aduhai. Oh, Nabila, lambang cinta yang telah lalu. Itu dia. Oh, Nabila, lambang cinta yang telah lalu. Hari ini kereta di belakang aku yang sudah ada untuk kita berdua. Katanya adik Amirul. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Ting, daripada langit turun ke bumi. Cik. Aduhai. Ni satu untuk adik Amirul. Muda-muda dah kahwin ni. Ini untuk adik Amirul. Dan aku. Nabila tu. Oh, Nabila. Sabarlah dulu. Sabar Nabila dulu. Dek, kita gelek sikit untuk Nabila. Sikit ya, cepat. Tangan. Tinggi dah lagi turun ke bumi untuk Nabila kesayanganku. Cik. Aduhai. Tak apa, hujan lebat dah buat macam mana kan. Hari ni panas kan. Okey, saya nak tanya dua benda lagi. Setelah loan-nya lulus, agak frust kan tak dapat agak kereta. Satu tempat lagi tak dapat. Alasannya dia kata komitmen tinggi ke apa? Komitmen tinggi lah. Aduhai. Itu alasan, sekadar alasan. Tapi dengan ada, alhamdulillah loan lulus. So sebenarnya sebelum ni kenal saya kat mana ni dek? Dalam Facebook. Facebook lah. So macam mana Facebook saya tu? Komen sikit dek. Berapa hak kau nak bagi kat aku ni? 5 hak. 5 hak. Terima kasih kepada adik Amirul, 5 hak. Ting.
Dan urusan bersama dengan Cik Din Kada bagaimana? Urusan dalam WhatsApp semua okey lah. Mudahlah kan, tak payah nak pergi kedai. Yang dua tempat tu kau pergi kedai. Dua tempat pergi kedai. Kau pergi kedai, pergi tengok mata dia, kau tengok mata aku. Lepas tu Nabila jealous lah, kau pergi kat kedai. Ke sales girl kau pergi ni? Ke sales girl, dia pergi kat sales girl babe. Nabila, malam ni kau pulas telinga dia. Ting 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 ting. Dan semalam nak ambil kereta, terlatak isteri kesayangan tu. Dia buat apa semalam kat kau? Tak ada, dia masak. Tak ada apa. Tak ada apa semalam. Aduhai, aduhai. Beluk-beluk, ya beluk-beluk. Jom kita tengok telatah anak muda kita. Tu, 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 tu. Saya nak tanya satu lagi lah. Kahwin muda sangat ni. Macam mana kahwin muda ni? Macam mana ni? Okey lah. Tak ada masalah. So dah senyap dah kepada anda, kahwin lah cepat-cepat. Kalau boleh kahwin cepat dan PKP. Senang. Kahwin cepat. Mesti PKP. Tak payah keluar duit. Oi, aku nak kahwin juga mesti PKP. Tak payah keluar duit. Dan pesanan lah dulu untuk rakan-rakan teman-teman nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sekali. Okey, pesanan saya yang mana yang baru nak jinak-jinak beli kereta ke anak-anak muda, carilah Cik Dik. Memang terbaik ini. Ya, Cik Dik memang terbaik. Terima kasih daripada Amirul. Jom bersama dengan Cik Dik kan ada. Ting, 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 ting. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah, bila ada masalah kereta, Cik Dik kan ada. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340-0034 sekali ini. Ya pasti nyata bila-bila Cik Dik kan ada. Thank you.